Lovers, welcome back to Nata Official Channel bersama Ryan dan Sherina lagi. Yay! Good morning Nata First. Kita masih ada di kamar nih dan Ryan masih bobo. Oh iya guys, dia tuh lagi capek karena ngurusin baby dari semalam. Ya kalian tau lah, baby baru lahir tuh cerewetnya kayak gimana. Terus Bunda Sherina ngapain? Hah, ya tidurlah. Canda sayang. Untung dia lagi tidur. Jadi guys, setelah aku dioperasi, keadaan perut aku baik-baik aja sih. Gak ada apa-apa juga. Tuh, tetap langsing seperti dulu guys. Oh iya, baby kembarnya masih tidur guys. Ini dia, hihi. Baby Brian and Sherry. Maaf guys, emaknya lupa nama anaknya. Ya gimana guys, namanya aja mirip banget. Biasanya mereka yang segini udah rewel guys, tapi sekarang belum juga. Ya bagus sih sebenarnya. Guys, pemandangannya bagus banget. Cantik kan guys, kayak Mami Sherina. Aduh, baby kita belum bangun juga. Ini baby Brian, si calon fuckboy. Dan ini baby Sherin, si manja guys. Ini baby Brian. Dan ini baby Sherin. Dan ini mak bapaknya guys. Ryan udah bangun guys. Udah puas belum tidur? Oh iya sayang, kamu dapat challenge dari Not First. Ayo coba sayang, apa ya challenge-nya? Hah? Apa? Apa? Challenge? Apa nih? Yaitu kamu bakalan ngurusin baby kembar seharian tanpa aku. Boleh juga tuh. Oke. Oh, really? Oh my god. Tadaaa. Yuhuu, Ryan udah mau guys. Jadi hari ini aku bakal seneng-seneng deh. Hey guys, seneng banget sumpah. BTW, hari ini aku udah keluar sama teman-teman sih. Haha, Ryan sendirian nih. Yo guys, ini outfit Mami Sherina hari ini. Ini baju aku sebelum hamil. Dan untungnya sekarang masih muat guys. Gimana, masih kayak anak muda belum? Hihi, Ryan pasti kelepak-kelepak kalau ngelihat aku. Anjay kelepak-kelepak. Kalian lihat bunda hara kita guys, makin cantik setelah melahirkan. Sayang, kamu bisa aja sih. Kan emang sayang kamu cantik, cantik banget. Ya emang sih, Sherina gitu loh. Peluk. My baby honey sweetie, hati-hati jalan ya. Iya sayang, kamu juga rumah baik-baik ya. Oke, sayang, tenang aja kalau sama Ryan, semua akan terkendali. Hati-hati ya jaga babynya. Pasti dong, pasti Ryan ekstra, oke, tenang aja. Dadah sayang. Dadah sampai juga jumpa. Sayang, have fun ya. Yo guys, kalian kembali lagi sama Ryan. Jadi Bunda Sherina udah pergi bersenang-senang sama temannya. Dan kali ini kalian bersama Ryan, oke? Lah, baby kita, aduh baby Sherina, aduh nangis kenapa nih? Aduh cucu, ya ampun kenapa nih, aduh anak papi kenapa ini kok nangis pagi-pagi baru bangun. Cup sayang, berhenti nangis ya sayang. Cup. Lah kok makin keras sih, aduh no. Kok ami belalang kupu-kupu. Sherin makan nasi, bapaknya makan batu. Makan batu sih, aduh gimana dong ini, aduh Sherin. Apa kurang keras ya aku ya? Oke. Pak Ami, belalang kupu-kupu. Sherin jangan nangis dong ya. Duh kurang keras nih. Oke. Pak Ami, belalang kupu-kupu.
my god guys, ternyata baby Sherin itu haus, makanya dia nangis. Dan untung abangnya gak bangun juga. Ah, coba bangun, udah hancur dunia. Dan untungnya ada asinya Sherina sih, jadinya udah. Oke guys, sekarang waktunya untuk bangunin para baby kita dan mandiin. Dan sekarang aku juga mau jemur dia biar sehat. Oke, ikutin kita terus guys. Halo Not First, jadi aku sama baby kembar lagi jemuran guys. Fungsi jemuran ini sih katanya biar babynya sehat, kata Sherina sih, tapi aku gak tahu juga. Nah biasanya kan abis jemuran itu kan keluar keringat kan guys. Nah abis itu mandi deh, baru mantep guys. Oh iya, sekarang kita mau lanjutin jemuran dulu ya, biar sehat guys. Ikutin kita terus. Oke guys, jadi baby kita udah selesai jemuran dan sekarang waktunya mandi. Mereka mandi pagi sekarang guys. Nah, sekarang aku mau mandiin mereka. Tuh lihat si baby Brian. Jadi aku mandinya gantian aja. Yang pertama aku mandi itu si baby Sherin guys. Nah, ini dia nih. Nah, mana dia? Hello baby Sherin. Kamu siap untuk mandi enggak? Lucunya. Yaudah guys, ayo kita mandiin. Kobok-kobok airnya di obok-obok. Baby Sherin mandi ya, biar bersih, biar wangi. Kalau wangi baru namanya anaknya Baby Ryan ya. Iya dong. Guys, sebenarnya aku itu udah pernah mandiin bayi. Jadi kalau gini sih gak terlalu terkejut ya. Maksudnya udah terbiasa jadinya guys. Gimana nih Not First? Udah ayah heboh banget kan? Nah, sekarang gantian mandiin si Brian nih, si my little boy, oke? Yeay, finally tugas pertama, bukan pertama sih ya, tugas kita mandiin udah selesai guys. Jadi, mereka udah tidur juga karena mandi, mungkin ngantuk ya karena mandi. Dan Ryan sekarang mau mandi, terus makan, dan siap-siap buat ada class meeting ntar karena ada klien. Jadi yuk kita mandi dulu. 2000 years later. Okay guys, Ryan udah selesai mandi dan sekarang Ryan mau makan. Ini bukan buatan Ryan sih, udah pesen Gojek tadi karena males. Tara, ini dia. Ini kayak grilled salmon, bukan salmon sih, kayak ikan itu guys. Ya udah makan. Mama mia, lezat awas guys. Oke friends, sekarang Ryan ada Zoom meeting sama klien buat bahas sesuatu. Jadi ikutin Ryan terus ya. Oke, cheese. Apa itu ya? Oke. Ya baik. Suara apa ya? Apaan sih? Suara apa ya? Itu kan suara baby Brian. Oh my god. Jangan-jangan aduh, nangis nih pasti. Guys, baby kita, jangan sampai nangis. Tuh kan bener. Baru Ryan. Okay. Baby Brian, ada apa baby Brian? Kok nangis? Cup sayang, ada apa ya? Bilang, nggak bisa bilang sih. Sayang, cup. Guys, sudah aku kasih susu tadi, gak mau juga. Aduh, ada apa ya? Aku telepon Mami Sherina dulu guys. Oke.
Halo sayang, ini ada masalah. Si baby Brian nangis. Udah aku kasih susu. Gak mau tenang juga. Ada apa ya? Aku takut nih. Oh gitu, mungkin dia pup. Ah, pup. Aduh, bisa jadi ya sayang. Oh, oke okay deh. Makasih sayang. Udah, lanjutin aja. Bye. Muah. Iya, iya. Ah. My god. Oke okay guys, tadi aku nelpon Sherina dan dia kata pasti pup ya. Ah, bisa jadi sih. Oke okay, kalau gitu aku bakalan cek dulu bener atau enggak. Oke okay, let's go. Oke okay guys, ternyata bener pup. Pantesan dikasih susu gak mau. Dan sekarang Ryan mau ganti popoknya dulu guys supaya bersih. Oke okay? Ikutin Ryan guys. Nah kalian buat calon papa nih ya, harus siap nih nanganin gini-gini. Soalnya kan ya gitu deh. Harus siap guys, gak boleh jijik guys. Karena ya anak kalian sendiri, harus bertanggung jawab ya guys buat kalian nantinya. Oke okay? Yaudah Ryan mau lanjutin dulu. 2000 years later. Nah akhirnya kan tenang juga baby Brian. Wah akhirnya ya setelah tadi nangis-nangis kuar-kuar, oh my god. Guys, ngurus baby tuh berat banget sih sumpah guys. Jangan anggap remeh, apalagi ngurus bayi kembar. Aduh. Dan tadi popok bayinya habis guys. Nah sekarang Ryan mau beli lagi karena nanti baby Sherin pasti minta kan. Ya udah guys, langsung aja. Oke, okay, let's go guys. Yuhu. Nah, karena Ryan enggak berani ninggalin mereka berdua di rumah, jadi Ryan bawa deh. Nah, ini dia. Tara. Ryan masukin apa namanya? Yang alat aduh apa kan? Ya itu dah ke dalam mobil, guys. Ya mau gimana lagi? Terguling-guling mereka. Asik banget kan? Ya udah guys, ayo kita let's go sebelum kesiangan. Let's go, let's go. Yo guys, Ryan udah ada di supermarket nih. Ryan mau beli popok dan kali ini spesial banget ke supermarket pertama kali sama baby kembar kita guys. Dan mereka sih nggak jaim sih, nggak ngapa-ngapain tuh. Aduh, tenang banget kan, damai hidup Ryan jadinya. Tuh kan polos-polos banget anaknya papi Ryan. Aduh baby Brian nih, cup 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 cup, habis nangis dia tadi. Dan baby Sherin, aduh oke oke, tapi di mana popoknya ya? Aduh yo guys, papi Ryan sama baby kembar lagi belanja. Bayangin guys, bapak-bapak bawa anak dua ke supermarket. Wah. Hello not fur, gimana? Aduh, oh, capek banget sih papi Ryan sama baby tadi joget-joget. Tapi kita udah selesai banyak popo. Oke guys, sekarang Ryan mau pulang sama baby kembar. Oke. Pium 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 pium. Pium. Wah. Oke guys, kita pulang sekarang ya. Bah. Oke okay guys, kita udah sampai di rumah dengan damai dan tentram. Dan baby kembar kita masih damai dan tentram juga. Oh ya guys, ini udah jam 4:30. Sekarang Ryan waktunya buat olahraga. Dan Ryan mau ngajak nih si dua kucil ini buat ikut olahraga guys. Oke okay? Kalian siap gak? Baby Sherina, siap? Kamu juga Brian, siap? Oke okay, kalau gitu, let's go guys. Hey guys, finally Ryan udah selesai olahraga. Lumayan enakan sih. Dan
sama si bayi-bayi ini, wah mereka pasti tetap tenang dan damai. Ryan sih seneng-seneng aja. Dan ini udah sore banget sih, ini udah jam 6-an. Dan baby. Dan Bunda Sherina belum datang juga, guys. Duh, pasti dia masih senang-senang nih sama teman-temannya. Oke deh, kasih dia kesempatan buat senang-senang ya, guys. Oh iya, ini udah sore dan Ryan mau mandi dulu sama baby. Tapi enggak Ryan videoin karena capek banget. Oke. Okay? Let's go. Yey, Ryan udah selesai mandi dan mandiin si baby kita dan cukup menguras tenaga juga, guys. Ini udah jam 7 juga dan Bunda Sherina kita belum datang juga, guys. Lama banget ya dia datang. Tapi enggak apa-apa sih. Palingan entar lagi datang, guys. Dan hari ini, ya bukan hari ini sih, malam ini Ryan mau menghibur para baby kita ya, biar enggak kesepian dia, guys. Nih. Para kucil kita, guys. Oke. Okay? Oke, okay, sekarang Ryan mau hibur dulu. Bah, halo guys. Bah. Yo, gimana? Udah lucu kan Papi Ryan? Ini kacamata baru sih. Tadi sempat beli di U-Mart. Bagus enggak? Oke, okay, ini Ryan mau menghibur para baby dulu ya. Are you ready? Ning nang ning nong. Baby Ryan and Sherina. Ning-nang, ning-nong. Yuk kita berjoget ria. Kenapa? Loh, kok nangis lagi sih? Ya, aduh kok nangis sih? Padahal kan Ryan mau menghibur. Kenapa nangis? Ya ampun. Aduh guys, ada-ada aja sih si baby Sherin nangis dia. Halo guys, Mami Sherina udah datang dari jalan-jalan nih. Besar ini tinggal udah kangen aja nih. Lah, kok baby Sherin nangis sih? Ada-ada aja sih ini si Papi Ryan bikin baby Sherin nangis. Aku kan gak ada niat gitu, sayang. Hehe, iya, lain kali jangan gitu lagi dong. Ya udah guys, sampai jumpa di vlog selanjutnya ya. Ryan mau bobo nih, dadah.